Sini, kuboy. Boy, nah, dah. Nih makanan nih. Waduh. Oke teman-teman, hari ini kita mau bersihin kupingnya kucing kecil si kuboy. Tuh lihat tuh, udah kotor kupingnya tuh. Nah makanya kita mau bersihin. Cuman ini si kuboy, dia rada-rada bandel. Kerjanya lari-lari mulu. aduh. Ah, susah deh. Nah, bahan-bahannya ini dah. Gampang banget sih. Cuman tisu sama cotton bud. Ayo boy. Bersihin dulu ya kupingnya ya. Itu makan tuh. Cat food. Dah. Yuk, kita bersihin yuk. Pertama pegang dulu nih tengkuknya biar kalau nggak dipegang dia lari-lari. Pakai cotton bud ya, kita bersihin nih. Kelihatan nggak tuh teman-teman? Nah, ini dia nih. Kotor kupingnya tuh waktu pertama kali dibersihin nih. Kupingnya bener-bener udah kayak bukan kuping kucing. Lihat kotorannya tuh. Nih kotoranmu nih, Maboy. Aduh, sini ya, bersihin lagi ya. Biasanya pelan-pelan teman-teman, soalnya kalau nggak pelan-pelan biasanya dia suka ngamuk, mengomel gitu, tantrum lah kalau kita bilang. Kotor banget sebelah lagi. Nah biasanya kalau habis dibersihin begini dia jadi nggak garuk-garuk. Karena suka garuk-garuk kupingnya dia. Nanti terakhir baru kita bersihin pakai tisu untuk secara komplitnya. Tuh, nah, satu nih kotor deh. Lagi ya. Kalau udah kotor ganti, teman-teman. Cotton bud-nya jangan dipakai lagi, nanti bisa infeksi. Dia sabar. Kan lagi bersihin. Nah kemarin juga pengalaman tuh bersihin kuping emaknya. Masya Allah, tuh kuping apa kuping itu kotornya bukan main. Belakan pula lagi. Di sini juga beleknya ada nih. Tuh, nah ganteng deh kupingnya ya. Terakhir kita bersihin pelan-pelan pakai tisu. Mukanya jangan kayak gitu dong boy, yang ikhlas. Nyaman kalau dia tenang aja. Yang penting kita pelan-pelan bersihinnya. Tuh liat tuh, tuh kotor tuh kuping siapa nih. Nah lagi satu lagi ya, ini terakhir kok bersihinnya. Coba lihat. Udah. Tuh lihat sampai ke belakang-belakang kutunya. Kotorannya, kuboy. Kupingmu nih. Aduh. Kan gatel-gatel kemarin. Nah, ini kalau udah kayak gini, teman-teman. Udah deh, tinggal ditiup aja dikit-dikit nih. Udah nih. Nah, senang main. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Kurang lebih begitulah cara membersihkan daripada kotoran kucing yang banyak banget tuh. Kotor banget tuh kupingnya. Ya. Sekian ya, thank you ya udah nyaksiin, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Comment, like, share juga kalau mau enggak apa-apa. Yuk, makasih.